Cara membuat waffle yang mudah sekali, tapi hasilnya enak luar biasa. Dan bahannya pun mudah dicari, teman-teman. Bagaimana cara membuatnya? Simak ya. Dan kita lihat intro baru saya. Jika kalian mau pesan, bisa ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Uni Arum tercinta, hari ini aku mau masak waffle ya, teman-teman. Bahannya ada temu terigu yang mereknya itu Plain Flour, terus baking soda, butter, garam, gula, alat cetakannya ini ya. Kemudian ada susu, ada vanila, dan ada satu telur. Oke, sekarang kita buat ya, teman-teman. Tunggu sampai meleleh. Kita ambil tepung terigunya 140 gram. Baking powdernya 7 gram. Gula 10 gram. Garam 1 gram. Susunya 240. Susunya 240 ya. Enggak apa-apa kelebihan 1 gram, teman-teman. Ini diaduk ya, pelan-pelan. Dan vanilanya setetes saja ya, teman-teman. Ini dikira-kira aja ya, setetes saja ya. Udah, cukup. Ini ngaduknya satu arah ya, teman-teman.
bahan butter yang sudah kita panaskan tadi ini ya, kita campur seperti ini. Ini nggak usah terlalu lama ngaduknya ya. Sekarang ini boleh dibuat teman-teman. Oke, sekarang kita buat ya. Ini alatnya manual ya teman-teman, jadi dipanaskan dulu ya. Wow, bagus ya teman-teman hasilnya. Itu tadi bagaimana cara membuat waffle yang super enak, super gampang, dan pastinya mudah dicontoh ya teman-teman. Jika kalian suka, jangan lupa untuk mencobanya, dan silahkan subscribe, like, dan komen ya. Semoga kalian semua sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oh, 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 oh